Assalamualaikum geng. Gempar, gempar, gempar. Video ni mungkin panjang sikit tapi berbaloi tengok. Hampa kenal tak Pakcik Banduan? Pakcik Banduan, ala yang baru ni dia duduk buat ceramah, bukan main sakan lagi duduk tibai orang. So hari ni saya buat video nak jawab balik pada Pakcik Banduan. Cuba hampa dengar apa dia cakap. Hari ini mereka boleh cerita hal-hal lampau. Pembangkang tidak ada modal. Amboi-amboi Pakcik Banduan. Bila sebut perkataan hari ini tu, dia punya nada teringat ayat hari ini kita menang, esok satu Malaysia kena tipu. Tapi ada kepatut Pakcik Banduan kata pembangkang ni tak ada modal. Pakcik Banduan tahu tak, punya banyak masalah kerajaan hari ini sampai kami ni ada modal yang sangat banyak. Sampai dah tak larat dah nak ulas. Daripada kes Pakcik Banduan tipu rakyat Malaysia. Yang kata nak turun harga minyak sehari lepas jadi Perdana Menteri. Yang kata Perdana Menteri tak boleh jadi Menteri Keuangan tapi jadi juga Menteri Keuangan. Yang duk berjanji nak bagi peruntukan sama rata pada ahli-ahli parlimen tapi tak bagi. Itu belum lagi masuk kes-kes yang mana Pakcik Banduan jual saham MAHB kepada syarikat Setan Biru. Belum lagi masuk isu-isu yang melibatkan kos sara hidup rakyat yang makin meningkat. Harga barang makin mahal. Pakcik Banduan naikkan pula harga diesel melambung tinggi, turun sikit aja. Belum kira lagi isu beras hilang. Belum kira lagi modal Pakcik Banduan parti PH yang membawa liberal dan juga sekular sebagai dasar kepada parti yang menunjani PH ini, yang jelas sesat dan terkeluar daripada pemikiran Islam yang sebenar. Itu pun ada hati nak ajar Tok Guru nah. Jadi punya banyak modal ni Pakcik Banduan. Cuma Pakcik Banduan je buat pekak badak. Paling tidak apa yang dia kata? Ya, bekas Banduan jadi Perdana Menteri. Ya, saya memang bekas Banduan. Mengaku pun bekas Banduan. Tapi Pakcik Banduan kena habak bagi clear. Banduan kes apa? Kalau ikut dekat maklumat-maklumat yang ada kat internet, kena habak bagi clear Pakcik Banduan adalah banduan kepada kes salah guna kuasa, kes rasuah dan juga kes liwat. Kena bagi tahu tu. Jangan sebut banduan je, kena beritahu juga. Tapi Banduan terhormat dengan tuduhan zalim dan keji. Aduh, Pakcik Banduan ni suka buat perkara yang bombastik-bombastik ni . Dulu wewenang lah, tata kelola lah, peluncuran lah, sampai Dewan Bahasa Pustaka dengan cikgu-cikgu bahasa Melayu semua marah tu. Salah peluncuran tu. Ini dah mari pula istilah baru, banduan terhormat. Main mana pula banduan terhormat, tak terhormat ni? Cuma saya setuju bab banduan tu, bab terhormat tu saya kurang setuju sikit. Atau dah bersalah kes salah guna kuasa, kes rasuah, terhormat apa kejadahnya? Ha, satu lagi yang saya setuju, bab keji dan jijik tu. Ha, yang tu betul. Sebab kesalahan rasuah dan liwat adalah kesalahan yang keji dan juga jijik. Ha, nampak tak Pakcik Banduan? Ada benda saya setuju dengan Pakcik Banduan, ada benda saya tak setuju dengan Pakcik Banduan. Ha, bagus kan saya? Dan dulu kamu, bapak-bapak kamu, pemimpin-pemimpin PAS di antara pertama benteng pertahankan kami dan menolak fitnah itu. Sekarang anak-anak mereka yang jahil tentang sejarah, yang jadi perkakas kepada perasuah, yang menjadi alat kepada orang-orang yang mencuri harta, sekarang mau jadi jago. Amboi, makcik-makcik kat belakang tu bukan main ngelejat je. Sudah macam geng GISB tak sup ke Abuya je rupanya. Bukan main tak sup lagi dengan Pakcik Banduan . Pakcik Banduan pun satu, suka benar cakap berdegur-degur, berapi-rapi. Tapi habuk pun tak ada. Janji wala nun sorak, jadilah dah. Cuma kami nak tanyalah Pakcik Banduan ni. Zaid Hamidi, diam. 47 kes, diam. Akal Budi, diam. LCS, diam. Skandal Mat Sabu, diam. Skandal Sivakuma, diam.
siap dapat jawatan baru lagi. Skandal skim insan MB Selangor, diam. Kenapa Pakcik Banduan jadi perkakas kepada geng-geng penyamun dan pertahankan penyakau-penyakau ni? Kenapa tak bersuara? Why, why, why? Mana suara Pakcik Banduan? Malu! Malu kamu! Bapa-bapa kamu! Pejuang besar seperti marhum Fadil Noor. Ulama besar seperti Tunku Uni Abdul Aziz. Imam besar seperti Taib Azimuddin. Orang-orang ini yang pertahankan Banduan ini. Awal-awal ucapan Pakcik Banduan tadi kata pembangkang ni hanya boleh cakap soal sejarah. Tiba-tiba Pakcik Banduan yang cakap bab sejarah. Memang betul dulu mereka pertahankan Pakcik Banduan. Arwah Ustaz Fadil Noor, arwah Ustaz ni, Tok Guru ni Aziz, Ustaz Taib Azamuddin, bahkan Tok Guru Haji Hadi, Presiden PAS sekarang pun pertahan juga Pakcik Banduan. Tapi saya yakin, kalaulah arwah Ustaz Fadil Noor, arwah Tok Guru ni Aziz masih hidup, bahkan Ustaz Taib Azamuddin sendiri yang masih hidup, hari ini mereka takkan mempertahankan Pakcik Banduan. Sebab Pakcik Banduan ni dah merepek sangat. Dah melalut teruk sangat. Arwah Ustaz Fadil Noor, arwah Tok Guru ni Aziz mungkin dah tak ada untuk mengesahkan statement saya tadi. Tapi Ustaz Taib Azamuddin masih ada lagi. Boleh tanya pada Ustaz Taib Azamuddin, saya yakin dia takkan mempertahankan Pakcik Banduan. Tak percaya, pergilah tanya. Dan Pakcik Banduan tahu tak kenapa arwah Ustaz Fadil Noor, arwah Tuan Guru ni Aziz dan juga Ustaz Taib Azamuddin takkan mempertahankan Pakcik Banduan pada hari ini? Tahu tak kenapa? Cuba bagi tahu. Kerana apa? Kerana mereka tahu hukum. Mereka tak tahu Islam. Ha, tahu pun. Pasal mereka faham agama. Ha, tahu pun. Mereka tahu apa fitnah. Mereka tahu bagaimana sang saka tua zalim dan menindas rakyat. Saka tua ni banyak kali dah Pakcik Banduan duk sebut. Tapi tak ada tindakan. No action. Talking only. No action lah. Tak apalah, saya sebagai orang muda, saya nasihatkan kepada Pakcik Banduan dan saya cadangkan kepada Pakcik Banduan. Apa kata Pakcik Banduan saman sang saka tua ni dan buat laporan terhadap sang saka tua ini serta 8 orang hakim yang telah pun menjatuhkan hukuman kepada Pakcik Banduan atas kesalahan qazaf kerana telah pun menuduh Pakcik Banduan meliwat. Saya rasa itu adalah tindakan yang wajib dilakukan oleh Pakcik Banduan sebab sekarang ni Pakcik Banduan dah jadi Perdana Menteri. Ingat kami ni anak muda rakyat Malaysia tak malu ke ada Perdana Menteri bekas Banduan? Kami duk keluar pergi ke Hat Nyai, kami keluar pergi ke luar negara, ada orang tegur, "Where are you from?" Kami pun jawab, "I'm from Malaysia." "Oh, Malaysia, Anwar Ibrahim Banduan." Ingat kami tak malu ke? Kami malu sebagai rakyat Malaysia. Kami sebagai anak muda, kami malu. Apatah lagi di atas kesalahan rasuah, salah guna kuasa dan juga liwat. Saya bukan nak cakap Pakcik Banduan ni liwat orang, tak. Cuma saya nak kata, sekarang ni Pakcik Banduan adalah Perdana Menteri Malaysia. Dan wajib Pakcik Banduan membersihkan diri Pakcik Banduan daripada semua tuduhan yang dah berlaku sebelum ini. Dengan cara yang saya cadang tadilah. Saman sang saka tua dan buat tuduhan ataupun laporan qazaf terhadap mereka yang telah pun menjatuhkan hukuman kepada Pakcik Banduan. Benda ni penting sebagai imej kepada negara kita Malaysia dan kami rakyat Malaysia malu ada orang macam Pakcik Banduan ni. Kalau Pakcik Banduan duduk dengan Makcik Jijah duk main cucu dekat Penang ke dekat KL ke, kami tak heran. Tapi sekarang ni Pakcik Banduan dah jadi Perdana Menteri, maka Pakcik Banduan perlulah membersihkan diri daripada semua tuduhan-tuduhan ini. Kami malu ni Pakcik Banduan.
Jadi mintalah bersihkan diri, saman sang saka tua, saman hakim-hakim yang telah pun menjatuhkan hukuman sehingga Pakcik Banduan mempunyai rekod sebagai banduan kes salah guna kuasa dan juga kes liwat, supaya ia dapat membersihkan imej Pakcik Banduan. Selagi benda ni tak dibuat Pakcik Banduan, selagi itulah orang akan cakap, selagi itulah orang akan kata, dan kami rakyat Malaysia malu. Tu je lah yang nak habak, tu je lah yang nak jawab. Pasal baru dengar sikit pun dah meluat dengan ceramah Pakcik Banduan ni. Itu saja. Assalamualaikum.